betok hal, betok dia. Ini kan petunjuk. Napa saya betok teretan? Orang odik ni kan mun selalu ni kan lakonin. Kalbun syakirun ateh saya selalu asyukur ke Allah. Atin asyukur ke pangeran. Benar yang asyukur tak jadi repot tak pun malah jadi tambah mun rizkina mun andi rizki rizkina sejane pemapan mun di foto-foto sejane pemapan ni kah ahli syukur. Acara se terus sepon yang kita dinto mau izatul husna bihikmatin nikah sedalam hal kak dinto bakal sampai yakin sarang selera nasi mulja Kyai Haji Yazid Karimullah pengasuh pondok pesantren Nurul Qurnain Balit Baru Sukowono Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa takdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tuliku biha anna abwabal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna fa ni'mal maula wa liman nasir la hawla wa la quwata illa billah. Ma'adu hadaratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, juga sedaya hadirin, para unjengan, kong langkong, al-mukarramin, bani almarhum Kiai Haji Husnan Taha hafizhumullahu jami'ah. Pertama dan kula nyampeaki syukur da Allah karena sebab rahmatah Allah, nikmat Allah sampun diparingaki dak dan kula panjenengan sehingga pagi semangken dan kula sarang panjenengan bisa silaturahim, bisa perpanggian dalam setong acara selamatan perkawinan di antara dua mempelai. Tantona teretan saya sangat diharap ben sepoko acara semangkin penika engki penika sahibul hajah ageduan kepentingan da Allah minta tolong dak panjenengan saja atua aki ketipun apa perkawinan juduan sesemangkin punika leres-leres kesokana Allah subhanahu wa ta'ala karena si ageduan nantu aki juduk itu Allah telok hal punika Allah rahasian pangeran sejajum ewaktona dan kula panjenengan ki bedah dalam kandungan 4 bulan bedah dalam tabuk menika ewaktona malaikat abri nyabah dalam kandungan menika saya parengaki bi Allah umur nikah umur 4 bulan berdekandungan
umurah sekian, judunah riyah, rizkinah riyah. Nikahan Allah. Lajati dan kula alaku, alatku, usaha. Sinantuaki Allah. Kula ikhtiar masalah kesehatan, aubat, onika macam-macam. Tentang umur, pagun Allah sinantuaki. Juga judu. Menikah. Para teretan umat Islam selaku orang mukmin andi senjata. Opamah dan kula andi juduan setak mapan setak cocok ben kesokan Allah. Tapi andi senjata sekutu sengak kutu lakonin. Napa? Doa. La yurudul qadri illa bidu'a. Tak bisa untuk nolak kader Allah. Allah pun nantu aki sepenikah sebisa nolak kader doa. Opama dan kula ajalan bekal tak selamat. Keng si ajalan ya Allah dan kula anyona selamat perjalanan. Ya bab ya Allah. Lihat jadi hal menikah. Tore pentah ke pangeran. Umur tore pentah. Dak rumah umur sebarokah. Rizki, rizki sebarokah. Juga juduh sebarokah. Menikah rahasian Allah setiap nah, maka dari penikah sampai jauh dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Para teretan kenapa tujuan sahibul hajanya undu'a ketika kenapa komantan si dua penikah menikah secara khusus juga secara umum sekatero penikah orang sepaling penting pangkat penikah neng edunya saya akhirat saya. Neka apun teknik teknik bau-bau ni kata dia. Karena kemudian audi itunya audi transit ekopur audi secara saros terosah berdaya alam akhirat. Menikah pasti ampun. Lepas menikah saya kutu program menikah satu sehari dek macaran mun terus selamat itunya juga terus selamat daya alam akhirat. Para Rabu sedaja sudah setong petunjuk. Kebingungan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah wafat, sahabat apol kompol menikah. Apol kompol, atanya resep pak, katina apa, muntero, ontongah, itunya juga akhirat. Makanya sudah setong sesemak dak ke kanjing Nabi sahabat menikah. Termasuk ki sepupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Atanya sahabat-sahabat selain. Kula tanya ke sampean. Dek remana resep carana muntoro jadi orang si ontong itunya juga akhirat. Lain ini ternyata jawab sarang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Umun tero ontong nga itunya akhirat. Nah nikah kaya sangun kemantan. Mun ilmu nak nikah karena pun bahari pun cokok. Nikah ilmu nudi. Odi sinyaman itunya. Odi sinyaman akhirat. Jawab bin Abdullah bin Abbas. Mun tero ontong nga benyaman. Odi itunya akhirat ya. Petok hal. Petok dia. Nikah petunjuk. Napa sebetok teretan orang odik ni kan mun selalu menikah lakonin kalbun syakirun ateh seselalu asyukur ka Allah atin asyukur ka pangeran benar yang asyukur tak jadi repot tak pun malah jadi atamba mun rizkina mun andi rizki rizkina sejani pemapan mun di poto-poton sejani pemapan nikah ahli syukur lese binyak kan tak asyukur menikah. Kenapa? Angok-ngok melalunya. Angok-ngok melalunya. Makin umpaman situasinya. Semakin kan jenuh hujanan. Bagi saya tak butuh hujan. Tuh mau hujan melalur. Ini kan. Nama boleh kadang keselamatan. Ibang lo pangeran. Malah hujan. Ini kan. Paringin rezeki semenikah juga. Saya kebanyakan. Paringi rizki bi Allah Ta'ala tu oleh ning ciri ya iko
Jadilah sebung sokar segala. Padahal Allah jamin munbat akan so'on kasengko. Kok selah beri keban, ya tambah bingko. Ini kan Allah saya debu. Jadi Allah tak kelum bener pangeran dekat cerita. Jadi kadang-kadang kan saya aduh mak kelum cukup. Jadi ada yang kita temu online, padi nak kita temu online. Pun dengan laki kada, mak kelum masuk kor. Oleh berapa? Dia tak pun nak setoran kau. Jadi ada yang keburu senyetor, keburu sengal. Jadi la tuqaddimu bani yadayillah. Saya enggak cacu ngada aki dari kesokan Allah. Allah kita anan tu aki abri sebenarnya kapan ngalah kadanya. Ampun setiap pan ini tak cukup kita. Jadi sebung alhamdulillah sekali ini. Nikah para Rabu saja. Kalbun syakir ate sok sokoren. Coba bitong nikmat Allah. Mulai kelak coba. Dan kulah jaga saring sering pancingan. Alhamdulillah. Kita bisa kulis saja. Sekala nikmat sesukun ni saus bi Allah. Cek apa kulis sarap si kegeriki di dua ni. Polam-polam bantah juga. Aduh. Ini kan tak kulis pun. Sarap pun ni kalah bi Allah Ta'ala. Hubungan si kena. Derma. Kunik pun. Jampu je lah lemak di dua. Tak bisa pun. Derma saya ada orang marin. Masa nikah pun. Coba. Ini kan sepaja sampai engak kah. Nikmat Allah. Mangan alhamdulillah, mak repat ki bisa, sedaja ki bisa menikah. Keluarga stabil, ekonomi ki pemapan ni kesokoren. Janjiin bi Allah bekali tambah. Sobung cerita orang sokor, ke melarat sobung. Keng ten gula sareng panjenengan. Ngaku apa ten gula ke pangeran, cek ten gula nakal sia sokornya men. Ki kalbu syakir nikah kudu teku. Selalu syukurin ke Allah. Nikah harus kumatan. Nomor dua ternyata. Kenapa jadi ontong dunia akhirat? Al-azwaju sholiha. Kumantan laki sholih. Kumantan bini sholih. Saya ampun. Subung masalah. Subung masalah segala-galanya. Kumantan bini sholih. Laki sholih. Kumantan bini sholiha. Saya. Modal kan itu ampun. Modal saja. Modal sukses di anak. Modal sukses ekonomi. Modal sukses ampun dan sebuah ramuan komantan. Saya dua ini kan ampun saleh. Ampun. Tak terbenyak dan gula menjelaskan. Pokok saleh saya. Bagus. Orang tua mapan. Guru mapan. Kata tangga mapan. Ampun saya ampun. Nomor telok ceritan al-auladul abrar. Andi anak abrar. Tunduk ke orang tua. Ampun-ampun sampian. Pas sukses dan sogi, sukses ekonomi mapan. Pas andi anak nakal. Lah ke abinya. Tak kira seneng kau dia ampun ceritan. Soro bendeng tu ada dia tak kelem, sodok lauk tak kelem, soro sekolah tak kelem, ngaji tak kelem. Manika nginum selesai sesubung ampun. Sobung ampun. Senajan pun pangkat ampun anan pejabat ampun. Coba apa tanya ki seneng tak kira seneng pun. Karena anak kan tu setong investasi tabungan kangkui kenyamanan odi itunya juga kong langkong akhirat anak. Menikah al-auladul abrar. Menikah keteretan si bisa merjuang aki dan boleh sarang pancenengan mampu ngatin ke pancenengan mau Nabi ampun anak abrar. Seterusnya nomor empat Tabun Abdullah bin Abbas al-baitu salihah lingkungan si mapan. Mumpun lingkungan mapan teretan. Mbuk saya, bapak saya ini katerok diri ada. Menjadi saya atau saya, tetangga saya, pernikah saya, tak ada muaran anak kan. Nampak boleh pas sebaik pendidikan. Atau ledak berat anak bagus, tidak bisa kita contoh bagus. Kedek berat temur, bagus, kaisak bagus. Ini kasih penting pembangunan lingkungan. Ini kan penting sekali ternyata. Mumpun lingkungan coba ampun. Pernikah. Ini kasih kutu. Program ben kumantan sehanya muntro jadi orang contoh dunia akhirat senomer seterusnya lemah
Al-malul halal. Harta se halal. Harta mun pun halal dari saya ampun. Subung masalah. Itunya subung masalah. Akhirat subung masalah. Menika. Le jo makaten-katen duh setia lak la bodo mare. Rumahnya ada sehat. Maknya ada si halal, jika si haram bila repot, leban seroban. Padahal tak sendiri, kebetulan cerita. Bila dia tungging cerita. Masalah dia bunda gusti menikah. Setong tempo nyaman nak nikah Jahdar bin Rabia. Jahdar bin Rabia ni kerampok, ni kan ini padang pasir, rampok, rampok. Setong betul beda orang masuk ke daerahnya tangkap. Bententaran ning padang pasir. Sapa ben? Dan kula anak buan Ibnu Adi. Mabdi dina engkir. Ban kok sate tangkep. Tahan ban kok. Ol bakal yo col koreng kok. Atraki ke bengkona sapa nyaman Ibnu Adi. Enggak kok kau orang jadi ya kok tahu kau orang Ibnu Adi. Ya. Jadi buan-buan kok yo celah kon ko atraki. Engki tori atraki. Di mana bengkona? Bede padang pasir. Buat orang pun ini tahu ning keluaran puntennya. Iya, kok tahu kau orang aja. Nah, ini kan. Anapa mak minta terkasa? Jahdar bin Rabi'ah ini tukang rampok si ulung Ibnu Adi ini ratona sini ya. Mungkin nambah guru mungkin semenikannya. Ampun. Bila ya atraki dapat abid ki saya panggil nama Ibnu Adi. Abid akhirnya tak kuat katanya lu lah macam abid si nemu na Ibnu Adi yang kia sujud ke pangeran mas sujud jengkok re tukang rampok jadi ratu na boleh mas sujud ke pangeran ampun abid keluar bah rengkes lagi ban mata tu ban kafir engkau re meler ban meleran boleh iya bila engkau pas ngiding sabun kanjing Nabi kok pas ambu si rampok derma siapa orang setak ndak ke perkara haram bakal datang si halal kok yakin ke diri ya kok lah tapi kok ki maksa kok senajan kok lah enggak ke debun Nabi ngaji kok ki maksa kok setong tetong kok ngicok berangkat masuk dalam Roma mak pas berdemas sekarang ben kok ngekek yang seona daya kok pas enggak kada bu Nabi siapa sih tanda kapar kara haram bakal datang si halal apa burung ben kok burung kok sing ngecok kang malam nang ngecok boleh kok masuk ke Roman orang mak bedering bini dia mah pernah ningin dalam Roma jadi binti lah ben kok ke sahur apa ngaran ke sahur nereng malam dari tangkani ke sahur kini dia mah ke sahur ban kok mak ingat ke debu Nabi siapa sih tanda ke perkara haram bekal nemu si halal burung ban kok si berkosa ada burung si terakhir ngicok boleh kok masuk dorong manoreng kok lapar berdekakan ngagak yompa ban kok burung ban kok hari ya kok tenggelam hari jadi mulai masya Allah ban munyamar cekir luar biasa lain munreng bini banyak lah si alamar kok si nabur aking kok Arya, acam wah banyak kau rezeki. Jadi ya kau siapa sambo sujud, engkau pasah sujud ke pangeran. Tuh, mak teroh kalau mun seni kan nirom biar. Tawa apa? Mencari nirom kau, keng beda syarat lah, beda rema. Tak oleh ban ala kau susah. Mun ala kau susah kerja ning ia tasa bumi. Tak oleh ban ala kau susah mun ia ala kau susah ban tak oleh ning beban langit. Wah derma masa bisa, iman tak bisa, ya iman tak bisa, tidak tahu salah kau jadi ya. Nika, nika saya taruh cerita. Nika bukti sanggup keng kadang-kadang makin beda maknya resi haram, mah si halal, dia si haram bila repot. Jadi bang tak nemu latina baca kaji. Nika, dan nika tak selamat tetapi nika tunjuknya tak kira mapan pun akhirat tak akan mapan. Jadi si halal, nika albay al malul halal. Para Rabu saja se nomor 6 tafakku fiddin ya, ini kan jadi Pak Ikhlas kita datang ini kerja bidabit tafakku nyareh ilmu agama lengah ini kan ilmu agama gila mulai ini kan ilmu agama kan kok jadi bidabit ya.
jauh karena kan dua anren konjangan muni jempok termasuk kanto tetap beda-beda kan kia ini kan dua anren konjangan mesti muni jalan tetap beda-beda kan biasa gairek ya tak tahu diri biasa ah bin kok nyalah koi kan ini kayak kamat tanya ki sini kan dua anren kanya tak kira dua semua beda kan ini kerobong ini kan pun mulai beda kelak mula ni mak ki nomor betok ya mak mak ki air taknya mak tak nyari sinuk tetelok ini ya mak betok pon kereset tong pon ni kereset tong seterakhir umur sebarokah cerita muka ki barokah pancen dengan umur itu aja umur sebarokah menika beni se tak tulis se tu beni wah waktu umur 100 tak gelem mate aku di mulolo beni cerita beni. Jadi sekolah aki umur barokah punika, jen sepo jen mapan, jen sepo jen mapan, terus jen sepo sampai dapat ke cincin Allah, cabut roh seleng malaikat Israel, aki punika miloh tangis nah, ustaz kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya itu bu nyaman, karena kanjeng Nabi punika, saya pemasuk syurga kan tak boron cerita kanjeng Nabi, ini terakhir cerita, sampai sebaja panjangan cinta dekat Rasulullah. Waktu Rabu mereka Jibril dan gula pun pancing dengan ampun dan gula le tugas kusteh dan gula nak nyabu daron pancing dengan semakin pun dia dentek suarga apa dia dentek serang suarga dan macam kanjeng Nabi tak punga gula Jibril gula el dentek suarga lah bagelangnya buka kapi ada dentek gula gula tak punga tan Jibril gula masuk suarga umat gula daron coba ni kepelek Rasulullah mungkin rongki muntahli salawat. Kula masuk surga umat kula darum dijawab malaikat Jibril jago bater Nabi jago bater dan kula mirang langsung dari Allah tak oleh masuk surga mun tak umat Muhammad masuk kada ke surga nika waktu nak kanjing Nabi penikat tentang waktu tabutnya benika kan hati yang penting apu kelupu pacet minta ke pangeran dari sakin pencabutan nyaba waktu cabutnya benar kanjing Nabi ini kayak cabut matur ke Allah Ta'ala pasti tong dan gula kusteh saking pencabutannya becik beki ke umat dan gula kusteh ini kan alhamdulillah teretan subung setan benteng umat kanjing Nabi pencabutannya karena rakyat kanjing Nabi pakon pasti tong kanjing Nabi saking cik beki ke umat ke gula Allahumma salli ala Muhammad panikah hadirin bekal sekatir dan gula dan komandan si dua muka-muka komandan si dua kayaknya doa nak pancenengan doa saya barokah itu yakin orang seontong dunia akhirat pancenengan sudah dihadirin saya hadirkan itu sudah muka yoba nasib bersarang Allah mana biar pancenengan aku dan nasib tak mapan muka yoba kemapan biar Allah mana biar kedua nasib melarat muka tak pemelarat biar Allah mana biar kedua pancenengan potrah senakal muka yoba tak nakal sarang Allah munsongkan muka-muka pemberes sarang Allah masyarakat sebudaya kemuning muka pemakmurah sarang Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menikah nyun sapora menabi beda korangnya beda salana nyun maaf akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.